Sariskom Info Maluku TV Channel, salam sehat. Saat ini saya berada bersama Bapak Sekretaris Provinsi Maluku, tentunya dengan Bapak Kasul Serang SMB. Saat ini di kantor gubernur sedang ditutup untuk sementara waktu. Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak apa penjelasannya. Halo Bapak, salam sehat. Ya, bagaimana penjelasannya Pak terkait kantor gubernur yang sementara waktu itu? Tetap permisi ya. Jadi yang pertama, ketong minta maaf kepada masyarakat yang kesehariannya melakukan menginginkan pelayanan di kantor gubernur. Jadi kantor gubernur ini ketong akan disiagakan 3 hari berturut-turut. Untuk itu ketong manfaatkan akhir pekan hari Jumat hari ini tutup sementara. Ini tutup kantornya, tapi pelayanan tetap dari rumah bisa. Di rumah kita semua pegawai termasuk pegawai. Nah ini melandasi ketong ini kan ketoran sudah melaksanakan swab test hampir 10 hari kemarin. Nah, ternyata dari hasil swab itu kurang lebih 20% itu terpapar positif. Jadi ketong sampai kemarin itu angka itu kurang lebih 30 orang ya. 30 orang yang sudah positif. Nah tentunya beliau sering bilang bahwa virus ini menyebar ini kan dari manusia ke manusia. Jadi kalau manusia makin banyak berinteraksi, makin banyak baku dapat, maka potensinya makin besar gitu. Nah salah satu di kantor ini gitu kan, apakah kantor pemerintah, kantor swasta, tempat usaha dan selanjutnya gitu kan, untuk makin baku dapat. Nah ternyata begitu kantor ini kita aktifkan, meskipun hanya menjaga struktural, ternyata angkanya signifikan. Nah ini yang pertama apa? Ketua ingin memutus mata rantai ini. Yang kedua, ketua juga memberikan rasa aman buat masyarakat yang ingin dilayani di sini gitu kan, dan kantor-kantor lain gitu ya. Jadi masyarakat datang mengetahui bahwa memang yang melayani mereka itu dalam kondisi bebas dari COVID ini. Begitu juga dengan yang lain. Untuk itu ketua melakukan swab test. Nah yang kedua, ya kita tahu lah ya, misalnya kalau ada satu orang yang sudah terpapar dan kita tidak periksa gitu kan, ternyata dia sudah menyentuh benda-benda yang sini di bekas-bekas sentuhan itu, nah maka akan butuh waktu 3 hari dilakukan sistem. Mudah-mudahan dengan sistem tadi ini bisa waktu jeda sementara, kemudian kita juga bisa memberikan ruang dan kesempatan kepada petugas-petugas dari Palang Merah melakukan penyemprotan. Ini kayaknya sudah selesai hari ini. Saya mudahkan untuk bawa semua ruangan ini nanti besok lagi sekali dan hari Senin kantor sudah seperti biasa. Artinya pejabat-pejabat struktural sudah harus masuk, sedangkan pejabat-pejabat yang lain itu on-call. Nah, yang kedua, bagaimana follow up daripada hasil pemeriksaan ini? Nah, mereka yang 32 ini sekarang kita lagi lakukan apa ya? Tindak lanjutnya itu pertama kita akan periksa dulu apakah itu bergejala apa tidak, ini sangat tergantung dokter. Yang kedua, yang berikut misalnya kalau misalnya lihat rumahnya, kalau bisa ya, isolasi di rumah ya, kita isolasi di rumah secara mandiri ya, minimal toiletnya dua lah, satu dipakai oleh pasiennya, satu dipakai yang lain. Kalau misalnya nggak bisa, maka kita bawa ke tempat yang mati pelat yang punya. Kita Dinas Kesehatan Provinsi kita nanti berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota, karena rata-rata semuanya mereka tinggal di Kota Ambon. Kalau isolasi di rumah maka dipantau oleh puskesmas. Dampaknya apa Pak untuk jalannya pemerintahan? Nah jadi kita tahu ya, tadi yang saya bilang dengan penutupan sementara ini kita melakukan jeda sementara. Berikut ini hari Senin kantor sudah mulai lancar, kita memberikan rasa aman kepada para warga yang ingin dilayani di sini. Namun dalam rangka itu kita minggu depan juga untuk tamu-tamu itu kita layani di luar, termasuk saya gitu ya. Di sini hanya kita berkoordinasi internal, tapi kalau untuk tamu kita sudah atur jadwalnya tuh. Semua kepala biro, kepala badan itu terima tamunya di bawah tenda-tenda itu termasuk saya. Jadi kita ada jamnya, misalnya jam, kalau saya nggak salah itu siang, jam 2 sampai jam 3, kemudian jam ini. Nah itu kita terima tamu di bawah dulu. Tadi itu semangatnya kita adalah memberikan rasa aman kepada semua orang. Yang kita layani, kita, rekan kerja kita, maupun keluarga kita. Pemirsa, Diskom Info Maluku TV Channel, demikian lagi jam kita
dengan Bapak Kasosialan STNT selaku Sekretaris Provinsi Maluku dan juga sebagai Ketua Satgas COVID-19 Provinsi Maluku. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa.